Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film series dari Jepang yang berjudul Sugarless. Pada film ini memiliki 12 episode dan akan saya bagi menjadi 3 part. Di film ini, ceritanya mirip seperti Kushiro, di mana tokoh utama di film ini ingin menjadi yang terkuat di sekolahnya. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan tokoh utama di film ini yang bernama Shiba, dan dia juga merupakan murid pindahan kelas 1 yang baru bersekolah di SMA Kushima. Di SMA Kushima sendiri, kebanyakan murid-muridnya memiliki jiwa yang barbar seperti di film Kushiro. Kedatangan Shiba di hari pertama sekolah, dia langsung menantang orang terkuat di sana. Oleh karena hal itu, satu sekolah marah dan menyambut kedatangan Shiba dengan dilempari barang-barang dari atas gedung. Tidak lama setelah itu, Shiba ditantang oleh murid yang bisa dibilang paling lemah di sekolah itu. Dan ternyata Shiba malah dapat dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Kemudian, Shiba dibawa ke UKS dan dirawat oleh Bu Dokter di sekolah itu. Bu Dokter memberitahu kalau orang yang menolongnya adalah Marumo. Mendengar itu, Shiba keluar dan menemui orang yang bernama Marumo. Shiba bilang ke Marumo untuk tidak usah menolongnya karena dengan ditolong, Shiba beranggapan kalau orang-orang akan menganggap dirinya lemah. Di saat itu juga, Oga mendatangi Marumo dan mengajak Marumo untuk bergabung dengan gengnya. Namun Marumo menolaknya dan bilang dia tidak ingin terlibat dengan sebuah geng. Karena merasa dicuekin, Shiba malah memukul Oga. Namun pukulannya sangat lemah. Dan karena hal itu, Shiba malah diajar sampai terpental di sebuah kelas. Dan di kelas itu, ternyata ada murid yang mengalahkan Shiba di awal film tadi. Dan dia bernama Tanaka. Di sini, Tanaka memberitahu kalau Shiba tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang kuat di SMA Kushima. Tanaka juga menjelaskan ranking kekuatan di SMA Kushima, yang dimulai dari kelas 1 yaitu Oga. Oga sendiri dia akan mengejar siapapun jika tidak mau menjadi anggota gengnya. Selanjutnya dari kelas 1 yang lain adalah Urabi, dan dia merupakan pemimpin dari geng Hydra. Dan dia juga menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terhebat. Kemudian yang terkuat di kelas 1 adalah Shiro. Selanjutnya orang terkuat nomor 2 di SMA Kushima merupakan anak kelas 2 yang bernama Kirio. Dan sifat Kirio ini bisa dibilang dia fucek boy. Dan selanjutnya, orang terkuat nomor 1 di SMA Kushima dipegang oleh anak kelas 3 yang bernama Sake. Sake sendiri dia menjadi yang terkuat dengan mengalahkan 100 orang yang pernah menantangnya. Mendengar penjelasan dari Tanaka, Shiba tidak takut dan malah menjadi bersemangat untuk menjadi yang terkuat di SMA Kushima. Setelah pulang sekolah, Shiba menemui Marumo dan tidak berselang lama, Oga mendatangi Marumo untuk mengajak Marumo menjadi anak buahnya. Akan tetapi, Marumo tetap menolaknya dan karena hal itu, Oga membuli Marumo dan Marumo sendiri, dia tidak melawan dan hanya bisa diam saja dibuli oleh Oga. Dan di sini Oga tahu kebenaran tentang Marumo, kalau ayahnya Marumo adalah seorang pegulat, namun ayahnya yang sudah tua memaksakan untuk bertarung, dan dia meninggal ketika dalam pertandingan. Dan semenjak saat itu, Marumo tidak ingin kembali bertarung, dan dia juga tidak ingin berurusan dengan sebuah geng. Shiba yang mendengar itu, dia menganggap kalau Marumo adalah seorang pengecut dan selalu membatasi dirinya untuk menjadi yang terkuat. Kemudian adegan berpindah ke Marumo yang sedang bekerja.
Di sana, Marumo mendapat gaji dari bosnya, dan bosnya menyarankan Marumo untuk keluar dari SMA Kushima, dan bosnya akan mengangkat Marumo menjadi pegawai tetap di tempat kerjanya. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Shiba secara tidak sengaja bertemu dengan cewek cantik bernama Haruka, dan sekaligus Haruka merupakan seorang atlet panah. Melihat kecantikan Haruka membuat Shiba jatuh cinta pada pandangan pertama. Shiba juga menolong Haruka ketika digoda oleh murid lain. Namun lagi-lagi Shiba dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Akan tetapi Shiba malah beranggapan kalau dirinya berhasil menolong Haruka dari murid itu. Karena hal itu, Haruka menganggap kalau Shiba ini adalah orang aneh yang berlagak sok kuat. Ketika pulang sekolah, Shiba kembali menantang Oga. Awalnya Oga tidak menggubrisnya, namun Shiba memanas-manasi Oga dengan menyiramkan mayones ke kepalanya. Dan karena hal itu, Oga marah dan membuli Shiba habis-habisan. Secara tidak sengaja, Marumo yang sedang bersama bosnya di mobil melihat Shiba yang diajar habis-habisan, namun dia menghiraukannya. Kemudian ketika malam hari, Marumo yang habis pulang kerja, dia melihat Shiba yang sudah terluka di tempat sampah. Marumo bilang kalau Shiba adalah orang yang bodoh karena selalu menantang Oga. Mendengar itu, Shiba marah dan dia bilang kalau Marumo adalah pengecut yang takut melawan Oga. Dan mereka pun mulai berdebat. Keesokan harinya, Shiba kembali menantang Oga. Shiba ini memang lemah, namun dia tidak pernah menyerah untuk menghadapi lawannya, walaupun pada akhirnya Shiba selalu berakhir dengan kekalahan. Sementara itu, dari kejauhan, Marumo melihat hal itu, namun dia menghiraukannya. Akan tetapi, ketika Tanaka memberitahu kalau kemarin Oga dan anak buahnya bertujuan untuk membuat onar di tempat kerjanya Marumo, untungnya secara kebetulan Shiba menghadangnya, sehingga secara tidak sengaja tempat kerjanya Marumo terselamatkan karena Shiba. Mendengar itu, Marumo langsung menolong Shiba dan mengalahkan Oga and the gang dengan sangat mudah. Marumo Chojo no keshiki ga mitaku natta. Namun di sini Shiba marah pada Marumo karena telah ditolong dan Shiba tidak ingin Marumo ikut campur dalam pertarungannya. Dan ternyata dari atap sekolah, orang terkuat di SMA Kushima yaitu Sake telah melihat aksi Marumo. Dan seperti biasa, Shiba yang hanya bermodal nekat, dia pun menantang Sake. Shiba dengan kondisi yang masih terluka menuju ke atas gedung untuk menantang Sake. Namun dalam perjalanan, dia dihadang oleh geng Hydra yang dipimpin oleh Urabi. Urabi sendiri dia berencana untuk menjadi yang terkuat dengan merekrut banyak anggota sebanyak-banyaknya. Dan untuk sekarang Urabi ingin menjadikan Marumo dan Shiro sebagai anggotanya. Suatu ketika, Urabi dihadang oleh seseorang yang pernah mengalahkan dirinya waktu SMP dulu, di mana karena kekalahan itu, anggota Urabi meninggalkannya. Namun kali ini, Urabi memiliki anggota yang sangat banyak dan berhasil mengalahkan musuhnya dengan mudah. Dan Urabi, dia juga menjadikan musuhnya itu sebagai pengikutnya. Karena sudah memiliki banyak anggota, Urabi sangat yakin bisa menggapai puncak dengan mudah. Kemudian Urabi berencana akan merekrut Marumo terlebih dahulu. Sementara itu, Marumo dia sedang berhadapan dengan Shiro untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Ketika Marumo dan Shiro sedang bertarung, Urabi bertujuan untuk ke sana, namun di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh Shiba, dan Shiba tidak akan membiarkan Urabi mengganggu pertarungan antara Marumo dan Shiro. Shiba pun menghadapi Urabi and the gang, dan seperti biasa, Shiba diajar habis-habisan oleh mereka. Namun Shiba tidak kenal takut dan tetap melawan mereka. Sedangkan di sisi lain, Marumo meminta Shiro untuk menghentikan pertarungan karena mendengar keributan di luar. Mereka berdua pun keluar dan mengejar geng Hydra satu persatu. Mereka berdua yang sangat kuat berhasil membuat anggota geng Hydra kabur dan meninggalkan Urabi seorang diri. Urabi pun merasa hal ini sama seperti waktu SMP dulu.
Marumo bilang ke Urabi, alasan anak buahnya meninggalkannya dikarenakan Urabi hanya berambisi untuk menjadi yang terkuat saja dan tidak melindungi teman-temannya. Urabi mencoba melawan Marumo, akan tetapi Marumo lebih kuat dengan menerima tendangan Urabi tanpa terpental sedikit pun, dan Marumo berhasil mengalahkan Urabi dengan mudah. Setelah mengalami kekalahan, akhirnya Urabi tersadar kalau banyak anggota belum tentu bisa menjadi yang terkuat. Dan mulai sekarang, Urabi akan menjadi yang terkuat dengan menggunakan tangannya sendiri. Urabi juga memutuskan untuk membubarkan geng Hydra. Sementara itu, di tempat lain, kini Marumo mengikuti Shiba karena Marumo kagum dengan sifatnya Shiba yang tidak pernah menyerah. Keesokan harinya, Shiba mendatangi Urabi untuk mengajaknya bertarung. Namun ketika mereka mau bertarung, Shiba melihat Haruka. Shiba pun membatalkan pertarungannya. Di sini Haruka terlihat sedih dan temannya Haruka memberitahu ke Shiba kalau Haruka telah kalah dalam kompetisi memanah. Hal itu dikarenakan tangannya Haruka terluka waktu dalam pertandingan. Ketika pulang sekolah, Shiba mengajak Tanaka ke tempat karaoke dan dia akan membuat CD lagu agar Haruka terhibur. Dan waktu di sekolah, Shiba ingin memberikan CD tersebut ke Haruka. Namun Shiba dicegat oleh Urabi untuk melanjutkan pertarungan kemarin karena Shiba telah membatalkan pertarungan hanya karena wanita. Urabi pun menendang Shiba hingga terjatuh. Namun di sini, Shiba tidak membalasnya karena dia ingin segera pergi menemui Haruka. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Shiba, ternyata CD-nya telah terjatuh. Urabi pun mengambilnya dan memasukkan ke jaketnya. Dan di saat itu juga, tiba-tiba Urabi diserang oleh Laundry. Untungnya, Urabi dengan mudah menjatuhkannya. Namun, Laundry menggunakan senjata listrik untuk melawan Urabi sehingga membuat Urabi kalah. Dan pada akhirnya, jaket Urabi diambil oleh Laundry. Di sisi lain, Shiba yang sadar kalau CD-nya hilang, dia pun mencarinya dan kembali ke tempat saat bertemu Urabi. Namun ketika sampai di sana, Shiba melihat Urabi yang terbaring dengan kondisi tidak memakai jaket. Sedangkan di tempat lain, ternyata Marumo dan Shiro bertarung kembali karena di pertarungan sebelumnya mereka mendapat gangguan. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Di sisi Shiro, ternyata ayahnya adalah seorang komandan militer dan ayahnya selalu menuntut Shiro agar selalu menang. Oleh sebab itu, Shiro selalu berlatih hingga menjadi kuat seperti sekarang. Sedangkan di sisi lain, Shiba mendatangi tempatnya Laundry untuk mengambil jaketnya Urabi yang di mana ada CD lagu untuk Haruka di dalamnya. Shiba pun bertarung dengan Laundry. Laundry sendiri dia menjelaskan kalau dia akan mengalahkan 100 orang seperti Sake dan dia akan mengambil jaket dari orang yang telah berhasil dikalahkannya. Ketika Shiba mau disetrum oleh Laundry, untungnya Urabi datang menolong. Tujuan Urabi sebenarnya dia ingin mengambil jaketnya kembali. Akhirnya mereka berdua bertarung dengan Laundry dan mereka berhasil mengalahkannya. Walaupun seperti biasa, Shiba selalu babak belur dalam pertarungan. Scene berpindah ke UKS yang menunjukkan Shiro dirawat di sana bersama Shiba dan hal ini menunjukkan kalau Shiro telah kalah dari Marumo. Shiro sangat kecewa karena di keluarganya mengajarkan untuk tidak pernah kalah. Namun Shiba yang melihat Shiro frustasi, dia bilang kalau Shiro belum kalah. Karena yang penting, jika kita belum menyerah, itu artinya kita belum kalah. Dan kita harus mencobanya lagi. Karena dengan selalu mencoba, suatu saat nanti kita pasti menang. Mendengar perkataan dari Shiba, Shiro pun menjadi tenang kembali dan akan mencoba untuk menang lain kali. Dan ternyata di UKS juga ada Haruka, dan Shiba pun memutarkan lagunya untuk Haruka. Original Owen song. Everybody need body, everybody love somebody. Dan pada akhirnya, ketiga orang terkuat di kelas 1, yaitu Marumo, Shiro, dan Urabi, berteman dengan Shiba. Walaupun Shiba lemah, tapi mereka merasa kalau Shiba ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di hari berikutnya, Marumo menggotong Shiba ke UKS yang di sana juga ada Shiro dan Urabi yang sedang merawat luka mereka. Marumo memberitahu kalau Shiba habis jadi bulan-bulanan oleh anak SMP. Urabi pun berkata, "Lemah banget nih orang."
Di tempat lain, Kiryu yang memegang anak kelas 2, dia merasa kalau anak kelas 1 mulai membuat mereka khawatir. Dan Kiryu berencana akan memberikan pelajaran pada anak kelas 1. Dan anak kelas 1 itu tidak lain tidak bukan adalah Shiba, Marumo, Shiro, dan Urabi. Kiryu mengajak ketiga temannya untuk mengambil undian yang di dalamnya ada nama dari keempat anak kelas 1 tersebut. Dan mereka akan mengalahkan anak kelas 1 sesuai nama yang ada di undian. Selain itu, mereka juga akan berlomba siapa yang tercepat mengalahkan musuhnya. Dan permainan perburuan anak kelas 1 pun dimulai. Kiryu bertemu Shiba dan Kiryu, dia berhasil mengalahkan Shiba dengan sangat cepat. Sama halnya yang dialami oleh Urabi dan Shiro, mereka juga telah dikalahkan oleh anak kelas 2. Akan tetapi, berbeda dengan Marumo, anak kelas 2 itu sangat kesusahan melawan Marumo. Namun pada akhirnya, Marumo harus kabur karena akan segera pergi bekerja. Sebagai bukti kemenangan, para anak kelas 2 membawa sepatu milik Shiba, Urabi, dan Shiro. Akan tetapi, mereka gagal membawa sepatu milik Marumo. Keesokan harinya, Shiba berangkat sekolah hanya menggunakan sepatu sebelahnya saja. Begitu juga dengan Urabi dan Shiro. Kemudian ketika di kelas, Tanaka memberikan informasi kepada Shiba dan yang lainnya kalau Kiryu terkenal sebagai petarung yang memiliki pukulan tangan kiri yang sangat cepat dan sangat kuat. Oleh sebab itu, Kiryu bisa menjadi yang terkuat nomor 2 di SMA Kushima. Akan tetapi, ketika dia mau merebut posisi 1, ternyata pukulan tangan kirinya tidak mempan terhadap Sake. Dan Sake berhasil mengalahkan Kiryu dengan mudah. Semenjak kekalahannya dengan Sake, Kiryu tidak pernah menantangnya lagi dan dia akan menunggu Sake sampai lulus sehingga otomatis setelah Sake lulus, maka dirinya akan menjadi nomor 1. Sedangkan Shiba, Shiro, dan Urabi, mereka berencana akan membalas dendam pada Kiryu dan anak buahnya atas kekalahan yang kemarin. Namun di sisi lain, ternyata Marumo kembali dihadang oleh musuhnya yang kemarin. Dan kali ini ditambah kedua temannya juga ikut mengepung Marumo. Untungnya di saat itu juga, Urabi dan Shiro datang untuk membalas kekalahan kemarin. Sedangkan Shiba, dia menantang Kiryu yang sedang berada di halaman sekolah. Awalnya Kiryu tidak menghiraukan Shiba, namun Shiba memanas-manasi Kiryu dengan bilang kalau Kiryu takut pada Sake. Akhirnya Kiryu pun meladeni Shiba. Ketika mereka mau bertarung, tiba-tiba Sake muncul dan berjalan ke arah mereka. It's time to go. Dalam pertarungan antara Shiba dan Kiryu, Sake hanya melewati mereka berdua saja. Dan karena kedatangan Sake, niat bertarung Kiryu malah menghilang dan dia memilih meninggalkan Shiba. Sedangkan di sisi lain, Urabi, Shiro, dan Marumo, mereka sudah berhasil mengalahkan ketiga anak buahnya Kiryu. Di saat itu juga, Shiba datang dengan perasaan kesal karena Kiryu meninggalkannya saat dalam pertarungan. Shiba bilang ke anak buahnya Kiryu kalau mereka sangat lemah dengan menyerahkan keinginan menjadi yang terkuat pada Kiryu. Padahal Kiryu sendiri, dia tidak berani melawan Sake. Mereka berempat pun pergi, meninggalkan anak kelas 2 yang sudah berhasil mereka kalahkan. Keesokan harinya, Shiba dengan menggunakan speaker, dia menantang Kiryu untuk bertarung di lapangan. Kiryu pun akan menerima tantangan itu karena dia tidak ingin dianggap pengecut oleh teman-temannya. Kiryu dan teman-temannya memasang taruhan waktu berapa cepat Kiryu mengalahkan Shiba. Dan Kiryu bilang dia akan mengalahkan Shiba hanya dalam waktu 50 detik saja. Kiryu menemui Shiba dan mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. You lose. You what?
Dan waktu yang diperlukan Kirio untuk mengalahkan Shiba ternyata hanya 48 detik saja. Akan tetapi di sini Shiba masih belum mengakui kekalahannya dan dia bangkit kembali. Kirio memukul Shiba sampai terjatuh lagi. Namun lagi-lagi Shiba bangkit kembali. Shiba memancing Kirio untuk bertarung dengan serius dengan menyuruh Kirio menggunakan tangan kirinya. Karena semenjak kekalahannya dengan Sake, Kirio tidak pernah memakai tangan kirinya untuk bertarung. Karena terpancing perkataan Shiba, Kirio pun menggunakan tangan kirinya dan memukul Shiba hingga tidak bisa berdiri lagi. Setelah bertarung dengan Shiba, akhirnya Kirio tersadar untuk jangan pernah menyerah. Dan pada akhirnya Kirio pergi menantang Sake untuk bertarung kembali dan merebutkan posisi nomor 1. Namun di sini Kirio berhasil dikalahkan oleh Sake. Akan tetapi Kirio tidak akan berhenti untuk menantang Sake dan Kirio akan kembali menantang Sake lain kali. Keesokan harinya, Shiba dan Marumo sedang bermain penjepit mainan di sebuah mall. Dan secara kebetulan Shiba bertemu dengan Yui, yang dimana Yui ini adalah temannya Haruka. Yui sendiri dia bekerja paruh waktu di tempat mainan tersebut. Sementara itu di sebelah mereka ada seorang pria bernama Nikaido dan dia adalah ketua OSIS di SMA Mio. Ayahnya Nikaido adalah seorang direktur sekolah yang sangat kaya raya. Nikaido yang sombong, dia ingin membeli semua mainan di mesin itu. Kemudian Nikaido memberikan uang ke Yui. Namun Yui tidak ingin menerimanya karena Yui takut dipecat oleh bosnya jika menerima uang tersebut. Dan di saat itu juga, Shiba memukul Nikaido. Shiba kesal dengan Nikaido karena menganggap rendah orang lain. Nikaido membalas dengan memukul Shiba sampai terjatuh. Melihat itu, Marumo maju dan menyuruh Nikaido segera pergi. Setelah kejadian tadi, Nikaido sangat marah dan dia membuat poster buronan yang dimana jika ada orang yang berhasil mengejar murid-murid SMA Kojima akan diberikan uang hadiah. Oleh karena hal itu, orang-orang mulai memburu murid-murid SMA Kojima. Namun karena yang memburu lemah, anak-anak Kojima dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika Marumo berhasil mengejar musuhnya, dia secara kebetulan bertemu dengan teman lamanya yang bernama Santa. Mereka pun reuni karena ternyata dulu mereka pernah satu sekolah. Dan mereka juga pernah mendirikan geng yang bernama The Lightning. Akan tetapi setelah kematian ayahnya, Marumo memutuskan untuk keluar dari geng The Lightning. Selain Santa, ada satu teman Marumo yang bergabung dengan The Lightning dan dia adalah Kagami. Akan tetapi, sifat Kagami sekarang tidak bersahabat seperti dulu. Kagami yang sekarang ingin menjadikan geng Lightning menjadi organisasi bawah tanah yang kejam. Keesokan harinya di SMA Kojima, para murid-murid di sana rata-rata sudah babak belur karena menjadi incaran pemburu hadiah. Dan di sini Shiba sangat marah karena hadiah untuk mengalahkannya cuma 100 yen. Padahal teman-teman yang lain berharga puluhan ribu yen. Shiba pun memutuskan untuk ke SMA Mio bertemu Nikaido langsung. Dan dia akan protes karena harga buronannya sangat kecil. Di perjalanan, Shiba bertemu Yui yang sekarang dia sudah jatuh cinta pada Shiba. Hal itu dikarenakan kemarin dia telah ditolong oleh Shiba dari Nikaido waktu di tempat kerjanya. Sementara itu di tempat lain, Nikaido yang kesal karena murid-murid kuat di SMA Kojima belum ada yang bisa mengejarnya. Dia menyewa petarung kuat yang bernama Karato Bersaudara untuk mengejar daftar murid-murid terkuat di SMA Kojima. Dan untuk incaran Karato Bersaudara yang pertama adalah Urabe dan Shiro. Di sisi Urabe, dia bertarung dengan lawannya. Akan tetapi, karena lawannya berbuat curang dengan menyemprotkan gas merica ke mata Urabe, pada akhirnya Urabe dapat dikalahkan olehnya. Sedangkan di sisi Shiro, ternyata lawannya berbuat curang dengan memakai senjata knuckle di tangannya untuk mengalahkan Shiro. Kembali ke Shiba, dia ke SMA Mio dan mencegat mobil yang dipakai Nikaido. Karena hal itu, Nikaido turun dan memukul Shiba sampai terjatuh. Dia juga memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Marumo mendatangi markas gengnya yang dulu. Dan di sana, Marumo dibuat terkejut karena Santa sudah bawa belur diajar temannya sendiri yaitu Kagami.
Melihat itu, Marumo hanya bisa membawa pergi Santa dan tidak melawan. Alasan Marumo tidak melawan karena dia merasa tidak berhak ikut campur dalam masalah internal sebuah geng. Di SMA Kojima sendiri, Karato bersaudara datang ke sana untuk mengincar Kirio dan mengejutkannya, mereka berhasil mengalahkan Kirio. Nekaido yang berambisi menghabisi semua murid-murid Kojima, dia pada akhirnya juga pergi ke sana. Sedangkan di sisi Kirio, Urapi dan Shiro datang membantu sekaligus untuk membalas kekalahan mereka yang tadi. Nekaido yang sudah masuk ke SMA Kojima, ternyata dia juga menyewa sebuah geng untuk menghabisi anak-anak Kojima. Dan pada akhirnya, anak-anak Kojima akan melawan Karato bersaudara dan ditambah lagi geng yang disewa oleh Nekaido. Nekaido sendiri dia bertujuan untuk ke atap sekolah menemui Sake. Namun di tengah jalan, Shiba menghadangnya, yang dimana Shiba telah diselamatkan oleh Marumo dan melepaskannya dari bagasi mobilnya Nekaido. Shiba bertarung dengan Nekaido. Akan tetapi seperti biasa, Shiba dipukuli oleh Nekaido dan tetap bangkit kembali. Sementara itu di tempat lain, Urabi, Shiro, dan yang lainnya, mereka sudah berhasil mengalahkan orang sewaan dari Nekaido dan bergegas untuk menemui Nekaido. Kembali ke Shiba, dia terus menerima pukulan dari Nekaido, akan tetapi dia tetap bangkit kembali selagi masih sanggup berdiri. Tidak lama kemudian, Urabe, Shiro, dan yang lainnya datang, dan mereka mau membantu Shiba. Namun Shiba melarang mereka untuk ikut campur dalam pertarungannya. Shiba bertarung dengan Nekaido, sampai pada akhirnya Shiba tidak sanggup untuk berdiri kembali. Melihat kegigihan Shiba, akhirnya Nekaido tersadar. Nekaido pun mengerti maksud omongan Shiba yang dimana ternyata orang-orang menjadi temannya hanya karena uang saja. Dan di sini Nekaido mengaku kalah dari Shiba. Sedangkan Santa yang melihat pertarungan Shiba, dia jadi termotivasi untuk menyadarkan temannya yaitu Kagami agar kembali ke jalan yang benar. Santa menantang Kagami untuk bertarung kembali. Di sini Santa berhasil menang, namun Santa tidak menghabisi Kagami, melainkan Santa mengajak Kagami untuk berteman kembali. Di SMA Kojima, sekarang Urabe, Shiro, dan Marumo sudah terkenal sebagai tiga murid terkuat dari kelas 1. Di sisi lain, Shiba tidak peduli dengan tiga murid kelas 1 terkuat, dan dia tetap yakin kalau dirinya lah yang terkuat. Mendengar kabar tentang SMA Kojima yang memiliki tiga petarung terkuat dari kelas 1, SMA Seto tidak terima dan mereka berencana akan mengalahkan Urabe, Shiro, dan Marumo. Anak-anak Seto bertemu dengan Kirio saat di jalan dan mereka bertanya pada Kirio. Namun Kirio malah bilang kalau dirinya lebih kuat dari anak kelas 1. Mendengar itu, anak-anak SMA Seto malah tertarik dan mereka mengeroyok Kirio. Dalam pertarungan itu, Kirio memang terluka, namun dia juga berhasil mengalahkan banyak murid SMA Seto. Karena hal itu, ketua SMA Seto sadar kalau anak-anak SMA Kojima sangatlah kuat dan mereka akan menyiapkan rencana licik untuk mengalahkan SMA Kojima. Sementara itu di SMA Kojima, Urabe, Shiro, dan Marumo, mereka berencana akan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Mereka juga memutuskan untuk mengajak Shiba agar ikut dalam pertarungan tersebut.
Keesokan harinya, Urabe, Shiro, dan Marumo, mereka berkumpul di lapangan untuk menentukan siapa yang terkuat. Namun di tempat lain, Haruka diculik oleh anak-anak dari SMA Seto, dan mereka juga membawa Haruka ke markasnya. Alasan mereka menculik Haruka, karena mereka yakin dengan menculik Haruka, pasti ketiga orang terkuat dari kelas 1 akan datang menyelamatkan Haruka. Shiba yang diberitahu oleh Yui kalau Haruka diculik oleh anak-anak SMA Seto, dia memilih untuk segera pergi ke sana. Sedangkan Marumo, Shiro, dan Urabe, mereka sedang menunggu Shiba dan mempertanyakan kenapa Shiba belum datang. Dan pada akhirnya, mereka memulai pertarungan tanpa adanya Shiba. Sementara itu, Shiba sudah sampai ke markas SMA Seto. Melihat kedatangan Shiba, mereka kaget karena yang datang bukanlah Urabe, Shiro, ataupun Marumo. Shiba mencoba melawan untuk menyelamatkan Haruka. Namun seperti biasa, Shiba dipukul hingga jatuh. Melihat Shiba dipukuli, Haruka mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mengejek murid-murid SMA Seto. Akan tetapi karena hal itu, mereka marah dan mencoba memukul Haruka. Untungnya, Shiba bangkit dan dia rela dipukuli, yang penting Haruka tidak terluka. Tidak lama kemudian, Urabe, Shiro, dan Marumo datang. Mereka memutuskan untuk menunda pertarungannya karena mereka juga dikabari oleh Yui kalau Haruka telah diculik. Mereka pun bertarung dan terlihat mereka hampir mengalahkan semua anak-anak SMA Seto. Akan tetapi, ada anak SMA Seto yang memakai pisau dan mengancam akan menusuk Haruka. Shiro dengan gesit, dia berhasil menjatuhkan pisaunya dan memukul anak tersebut. Setelah kejadian tadi, kini Haruka mulai memberi perhatian pada Shiba dengan merawatnya di UKS. Beberapa hari setelah kejadian itu, kini telah terdengar kabar kalau SMA Kagura yang dipimpin oleh Kanemitsu memulai pergerakan dengan menaklukkan SMA-SMA lain. SMA Kagura sendiri memiliki murid-murid yang sangat kuat sama halnya seperti SMA Kojima. Di SMA Kagura memiliki wakil ketua yang bernama Ando. Selain itu ada Yuji dan dia merupakan orang terkuat di kelas 1. Dan mereka semua dipimpin oleh ketua mereka yang bernama Kanemitsu. SMA Kagura memang sudah menaklukkan SMA-SMA lain, akan tetapi mereka tidak menjadikan SMA Kojima sebagai target mereka. Di sisi SMA Kagura, Yuji dan Ando, mereka sudah tidak sabar untuk menaklukkan SMA Kojima. Akan tetapi ketua mereka, yaitu Kanemitsu, melarang mereka untuk menyerang SMA Kojima terlebih dahulu. Namun tanpa sepengetahuan Kanemitsu, Ando dan Yuji sudah memulai pergerakan untuk menyerang SMA Kojima. Mereka mendatangi tiga murid kelas 1 terkuat, namun hanya Urabe yang dibikin babak belur. Mereka sengaja hanya mengejar Urabe karena hanya untuk memberi peringatan kalau SMA Kagura akan menaklukkan SMA Kojima dan mereka akan menjadikan Kanemitsu sebagai orang terkuat di seluruh SMA. Urabe ga yarareta? Kanemitsu wa yuiitsu Shake to gokaku ni tatakatta otoko desu. Dan di sini terungkap alasan kenapa Kanemitsu tidak menyerang SMA Kojima. Karena dulu dia pernah bertarung dengan Sake, dan di pertarungan itu berakhir imbang. Dari situlah Kanemitsu merasa takut jika menyerang SMA Kojima akan mengalami kekalahan.
Sementara itu, di tempat lain, Ando mengajaki Ryo untuk berduel satu lawan satu. Akan tetapi, di tengah-tengah pertarungan, Kanemitsu datang. Soro-soro honki de yarashite moraemasu ka? Nani? Melihat itu, tentu saja Kanemitsu marah pada Ando karena tidak mematuhi perintahnya. Kanemitsu menyuruh Ando untuk kembali ke markas. Namun Kiryu yang merasa dicuekin, dia tidak terima dan Kiryu menggunakan tangan kirinya untuk beradu pukulan. Dan di sini tangan kiri Kiryu yang dibanggakan dapat dikalahkan oleh Kanemitsu. Kiryu kaget, ternyata ada orang yang bisa mengalahkan tangan kirinya selain Sake. Di markas Kojima, Ando dan Yuji diberi hukuman oleh Kanemitsu karena mereka bertindak semaunya tanpa adanya perintah. Tidak lama kemudian, biang kerok kita semua, yaitu Shiba, dia datang. Kanemitsu, doisa! Kedatangan Shiba ke sana tentu saja untuk melawan Kanemitsu karena Shiba berpikir dia harus bisa mengalahkan orang yang bisa mengimbangi Sake. Namun hal itu tidak mudah. Shiba malah berakhir dipukuli oleh Yuji dan yang lain karena dia berani melawan bos mereka. Shiba dengan berani dia bilang kalau Kanemitsu takut pada Sake. Makeru wake ga nai. Amare to itteru nda. Mendengar itu, akhirnya Kanemitsu tersadar dan dia memukul Shiba hingga tidak bisa berdiri lagi. Dan pada akhirnya, Kanemitsu mengajak pasukannya untuk menyerang SMA Kojima dan dia akan mengalahkan Sake. Sedangkan Kiryu, Urabe, dan Shiro, mereka memutuskan untuk membentu aliansi demi melawan SMA Kagura yang sudah memulai pergerakan. Sementara itu di UKS, ternyata Bu Dokter, Haruka, dan yang lainnya, mereka juga sudah menyiapkan alat-alat perawatan jika ada murid yang terluka. Dan pada akhirnya, murid-murid SMA Kagura sudah sampai di SMA Kojima. Mereka pun memulai tawuran. Mereka berhasil masuk ke dalam kelas, namun mereka dihadang oleh Urabe dan Shiro. Yuji menyuruh Kanemitsu untuk ke atap duluan melawan Sake, dan Urabe dan Shiro akan dilawan oleh Yuji dan anak kelas satu lainnya. Dan di lantai selanjutnya, Kiryu akan berhadapan dengan Ando. Mereka semua bertarung, akan tetapi dalam pertarungan itu, mereka semua dapat dikalahkan oleh anak-anak SMA Kagura. Sehingga Kanemitsu dapat dengan mudah menuju lantai atas ke tempat Sake berada. Tidak lama kemudian, Shiba dan Marumo datang. Ya, walaupun Shiba datang, dengan keadaan babak belur, dia tetap memaksakan diri untuk ke lantai atas menemui Kanemitsu dan Sake. Sedangkan Marumo, dia akan membantu Shiro dan Urabe melawan Yuji dan anak kelas 1 SMA Kagura yang lain. Shiba, Urabe, dan Shiro, mereka naik ke atas dan bertemu dengan rombongannya Ando yang sudah berhasil mengalahkan Kiryu. Mereka pun bertarung. Namun di tengah-tengah pertarungan, Kiryu bangkit karena dia merasa belum kalah. Dan pada akhirnya, dia bisa mengalahkan Ando. Dan mereka pun bergegas menyusul Shiba yang sedang ke lantai atas. Di sisi lain, Shiba sudah bertemu dengan Kanemitsu. Akan tetapi, Shiba malah berakhir dipukul dengan keras sehingga tidak sanggup berdiri.
Beberapa saat setelah itu, Shiro, Urabe, dan Marumo bertemu dengan Shiba. Marumo menggendong Shiba untuk melihat pertarungan antara Sake dan Kanemitsu di atap sekolah. Dan pertarungan antara Kanemitsu melawan Sake dimulai dengan saling beradu pukulan terkuat mereka. Pertarungan itu dimenangkan oleh Sake, dan dengan ini Sake masih menjadi orang terkuat di SMA. Bahkan Kanemitsu yang sudah hampir menaklukkan seluruh SMA, dia belum dapat mengalahkan Sake. Dari kejadian tersebut, Shiro, Urabe, dan Marumo, mereka menjadi ragu untuk bisa menjadi yang terkuat dan menduduki posisi teratas, karena mereka beranggapan kalau Sake tidak dapat dikalahkan. Bahkan sekarang mereka paham kenapa dulu Kirio takut melawan Sake. Di sisi Marumo, dia sangat bimbang karena dia juga ingin menjadi yang teratas. Akan tetapi, Marumo juga ingin melihat Shiba menduduki posisi teratas. Suatu ketika, Shiba bertemu dengan Sake waktu di lorong sekolah. Shiba yang biasanya akan menantang siapapun, namun kali ini dia hanya bisa diam dan gemetaran melihat Sake karena dia masih teringat pertarungan antara Sake melawan Kanemitsu. Itsudemo koe. Kemudian saat malam hari, Shiba mengajak Haruka untuk berkencan, di mana Haruka juga menerima ajakan tersebut karena sebagai rasa terima kasih telah diselamatkan oleh Shiba waktu diculik oleh SMA Seto. Di sini Shiba bercerita ke Haruka, semenjak melihat pertarungannya Sake, dia jadi takut dan gemetar ketika melihat Sake. Di sisi lain, Urabe, Shiro, dan Marumo, mereka juga merasakan hal yang sama seperti Shiba. Akan tetapi, mereka memutuskan untuk melawan rasa takut mereka. Keesokan harinya, Shiro memutuskan untuk menghadapi Sake, dan dia akan melawan rasa takutnya. Sementara itu di tempat lain, Marumo memilih untuk melawan Shiba terlebih dahulu sebelum melawan Sake. Hal itu dilakukannya untuk berterima kasih ke Shiba karena telah membuka pikirannya agar bisa menjadi yang terkuat. Pertarungan antara Shiba dan Marumo ternyata tanpa diduga sangat sengit. Marumo yang bisa dikatakan yang terkuat di kelas 1 sangat kesusahan menghadapi Shiba yang memiliki sifat tidak mudah menyerah. Sementara itu, Shiro sedang bertarung dengan Sake. Shiro yang termotivasi dengan sifat Shiba yang tidak mudah menyerah, dia menyerang Sake dengan keyakinan bisa mengalahkannya. Akan tetapi, ternyata Shiro masih belum dapat mengalahkan Sake. Setelah mengalahkan Shiro, Sake dicegat oleh Urabe ketika mau menuju atap sekolah. Urabe melawan Sake, akan tetapi kekuatan Sake jauh di atas Urabe. Kemudian setelah mengalahkan Shiro dan Urabe, kini Sake ditantang oleh Marumo. Dan di sini diberitahu kalau Marumo sudah berhasil mengalahkan Shiba. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Pertarungan mereka disaksikan oleh seluruh anak buahnya Sake dan Kiryu beserta teman-temannya ternyata juga ikut menonton. Mereka bertarung sangat sengit dan di sini Marumo adalah salah satu murid yang bisa membuat Sake bertarung dengan serius. Bahkan pertarungan mereka masih belum selesai walau waktu sudah berganti menjadi malam hari. Namun pada akhirnya Marumo sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Sedangkan Sake, dia masih sanggup berdiri walaupun sudah mendapat beberapa pukulan dari Marumo. Tidak lama kemudian, datanglah Shiba, Urabe, dan Shiro.
Karena mereka menghormati Shiba yang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi yang teratas, teman-temannya mempercayakan Shiba untuk melanjutkan pertarungan melawan Sake. Namun tentu saja, Sake masih belum dapat dikalahkan. Keesokan harinya mereka berempat kembali mendatangi Sake untuk mengajaknya bertarung. Mereka tidak akan menyerah hanya karena kalah, dan mereka akan terus menantang Sake sampai bisa mengalahkannya. Oke, akhirnya kita sudah menyelesaikan seri Sugarless. Dan dari film ini, tokoh utamanya bisa dibilang beda dari yang lain. Dimana biasanya yang namanya tokoh utama itu pasti kuat. Namun di film ini dia sangat lemah. Bahkan di sepanjang film, dia belum pernah memenangkan pertarungan. Akan tetapi walaupun lemah, dia memiliki keberanian untuk melawan siapa saja. Dan dia juga memiliki sifat tidak mudah menyerah. Nah, sifat itulah yang harus kita contoh. Itu saja dari saya, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan jika kalian mau request film, bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.